يا تارب يا تارب يا تارب يا تارب شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله. Ustaz minta penjelasan dari kalimat syai'un lillah au syai'illah. Syai'un artinya apa? Sesuatu. Lillah artinya apa? Karena Allah atau demi Allah? Demi Allah. Karena Allah atau demi Allah. Lillahi ta'ala inna salatu nusuki mahyamati lillahi rabbil alamin. Semua hidupku, salatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah. Karena Allah, ikhlas karena Allah. Syai'un minta sesuatu. Minta sesuatu karena Allah. Minta seikhlasnya maksudnya. Apa saja seikhlas. Biasa ucapan ini kita tujukan kepada para ulia, para wali. Ini al-maghfirullah, syai'lillah ya maulana syekh kita bilang. Kenapa kita bilang syai'lillah? Kita minta, wahai waliullah, kasih tiang apa saja karena Allah. Apa saja perlu gue mau kasih. Kenapa apa saja? Pasti yang namanya waliullah gak akan memberikan kecuali yang baik, yang mulia kan? Wali syaitan baru ngasih yang buruk. Tapi kalau waliullah pasti ngasih baik. Tapi karena kita tidak adabnya kita, tidak membatasi minta ini, minta itu. Apa saja pokok pelunggu yang ngasih jelaka. Itu sudah segala-galanya sudah. Syai' satu saja kasih sudah luar biasa. Apalagi asya'un. Cuma jangan bilang asya'un lillah. Syai' saja. Ya. Itu asal-muasal kenapa para ulama mengucapkan itu diikuti oleh para murid-murid. Dan sampai sekarang, sedari dulu dah ucapannya. Syai' lillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shai Lillah, Shai Lillah, Shai Lillah, Shai Lillah. Ya kan? Tuh, Ya Tarim lagi. Sekota Tarim. Maksudnya para wali yang ada di Tarim. Di kuburan Makbara Zambal itu, ribuan wali di situ kan? Di Tarim. Mudah-mudahan kita bernasib ke sana. Di Tarim itu, kota Tarim, ada makbarah namanya Zambal. Allahumma shalli ala sayyidina. Di sana ribuan wali di situ. Bayangkan, ribuan wali. Allahu Akbar. Ini sudah merinding. Satu aja wali sudah untuk kelas kita kan, sudah superhero sudah bagi kita kan. Apalagi ribuan wali. Ribuan wali sedari dulu di situ di makam. Di kota Tarim. Sehingga ada ungkapan mengatakan Tarim syaikhu man la syaikhalah. Tarim itu sudah menjadi syekh bagi yang tidak punya syekh. Yang enggak punya guru, bingung cari guru mursyid, datang ke Tarim, selesai sudah. Itu jadi gurunya, sudah seperti berguru. Sampai begitu ada ungkapan. Kenapa? Ribuan wali di sana di makam Zambal itu, Makbarah Zambal. Sehingga ada ucapan ya Tarim ya syailillah. Wahai para wali yang ada di Tarim, kasih saya apa aja lillahi ta'ala. Itu maksudnya syailillah. Biasa ditambahkan lahum minna syailillah, lahum minna al-fatihah kan gitu. Di beberapa tradisi ketika mengirim fatihah kan itu. Di NU kan juga begitu. Kita dengar syailillah, syailillah, lahum minna al-fatihah. Kan itu. Nah ini lahum minna maksudnya apa? Syailillah. Berikanlah wahai para awliya kepada hamba, kepada saya, tiang. Ya hamba juga tidak masalah, tapi kan hamba dalam konteks seperti hamba saya dengan tuannya, kan gitu. Berikanlah saya apa saja, sesuatu apapun dari tangan mulia engkau, lillahi ta'ala. Dari engkau berikan apa saja. Adapun dari tiang minna lahum minna, adapun dari kami untuk engkau tidak ada yang
istimewa yang bisa kami berikan kecuali Al-Fatihah. Terimalah Al-Fatihah ini. Paham? Jadi biar tidak tangan kosong lalu barternya Fatihah lang. Jadi seakan-akan kita tanya, wahai waliullah, ini Fatihah dari dia. Terus maunya apa? Apa aja kasih sudah. Apa aja kasih berkah, madad, nazrah, apapun yang sifatnya ditusi aja tusi itu sudah menyelamatkan dunia akhirat sudah itu. Menolak kira-kira. Tapi ini kan wali di alam barzakh maupun di alam dunia juga kita memohon keberkahan, memohon ilmu, memohon doa, apa saja pokoknya yang ada pada para aulia itu. Syaidillah. Nah, sebagai imbalan atau sebagai wadah, lebih tepatnya wadah untuk kita, dan kita kalau kita minta sesuatu kan ada wadahnya. Pengemis itu kan minta, kan ini wadahnya. Nah, kita seperti itu mengemis dari para wali. Mana wadahnya? Di mana saya taruh Fatihah itu wadahnya. Makanya syaitlah lahum minnal Fatihah. Makanya mari kita ucapkan, kita kirimkan, kita ucapkan syaitlah kepada al-mafullah al-syekh, syaitlah lahum minnal Fatihah.